Dreamers Radio, number one streaming radio in Indonesia. Hai Dreamers, konnichiwa. Balik lagi sama gue Dili ya. Kali ini gue gak sendirian, karena ada tamu spesial nih. Oh iya, BTW maaf banget ya kalau rame, karena emang di luar lagi rame banget. Karena ada Bogor Nation. Iya, Matsuri. Oke, di sini ada tamu spesial. Di sini gue gak sendirian, ada tamu spesial. Ini dia. Please welcome Tomo Shibe. Halo, kita dari Tomo Shibe. Oke, halo Tomo Shibe ya. Maaf ya, tadi penyebutanku salah. Tomo Shibe ya aku tadi. Tomo Shibe. Harusnya Tomo Shibe ya. Oke. Boleh kenalan gak nih Tomo Shibe, membernya ada siapa aja sih? Mungkin dari kakak dong. Ciru dari Tomo Shibe. Hai Ciru. Hai, aku Ciru dari Tomo Shibe. Maaf aku lupa. Ya, aku Lami dari Tomo Shibe. Oke. Okay. Aku Flo dari Tomo Shibe. Oke. Okay. Gimana nih kabarnya kakak bertiga nih? Baik. Kita syukur baik selalu. Happy. Oke. Okay. Perjalanan ke sini tadi gimana? Lancar enggak? Lancar sih, lumayan ya. Kita bangun main pagi kan. Oh iya. Sekitar jam 9. Oke. Okay. Tadi nyampe sini jam berapa? Setengah 12. Setengah 12. Aman ya? Enggak macet ya? Aman, naik kereta. Transportasi umum. Naik kereta dengan make up kayak gini? Oh belum. Kita masih full tutup semua. Oke, luar biasa ya. Oke, make up lagi di sini. Berarti ini belum tampil ya? Belum. Kita baru selesai direct selling pertama. Oke. Boleh nggak aku nanya-nanya nih? Boleh banget. Nah, aku mau nanya nih, siapa sih yang paling unik di antara kalian? Boleh nunjuk kan? Kalau unik sebenarnya semuanya punya keunikan, iya, cuma yang sendiri-sendiri. Paling ekstrim mungkin uniknya Flo ya. Ekstrim. Mungkin karena dia paling muda, paling nggak bisa diem, jadi paling unik lah. Oke. Karena saya ngajakin foto, pasti dia paling aneh-aneh fotonya gitu. Foto kayang? Betul. Foto kayang belum pernah kan ada foto kayang? Yang mau belajar kayang. Iya. Semua foto-foto yang foto sama Flo itu pasti dia ajakin kayang gitu. Nah, yang kedua, yang terunik kedua siapa nih? Siapa ya? Sama. Kayak kita sama ya? Sama. Kita sebenarnya normal sih. Normal ya, ini ya, agak unik. Kalian gitu sih. Itu deh. Semua yang unik sendiri-sendiri ya. Betul. Keunikannya. Oke. Kalau kalian punya waktu bebas nih, sehari penuh, tanpa latihan gitu, apa sih hal yang paling random gitu, atau yang gak terduga yang akan kalian lakukan? Ada ya? Kalau bareng-bareng kita kan suka main board game ya? Iya, main board game. Apa tuh kalau boleh tahu? Board game tuh semacam, tahu Monopoly? Oh, Monopoly. Nah, tapi ini lebih expertnya. Gitu. Bertiga mainnya atau rame-rame? Rame-rame. Kita selalu kalau misalnya nggak ada latihan nggak dapet, udah main board game aja deh. Betul. Misalnya di kamar siapa, kita. Atau ke tempat. Cewek-cewek. Atau nggak ke tempat board game-nya, basic gitu. Seru ya? Seru. Ada nggak sih? Tiba-tiba bisa drifting kita atau cosplay. Biasanya cosplay bareng cosplay. Driftingnya kemana biasanya? Biasanya aku ke Senen sih. Senen. Sesekali gitu. Bareng-bareng juga? Bertiga gitu? Baru sekali sih bareng-bareng. Iya. Iya, baru sering emang main board game sih. Gak tau kenapa kita suka buat main board game. Satu-satu hobi ya? Betul ya. Seru-seru. Ada gak sih kelakuan atau tampilan penonton atau fans yang pernah bikin kalian kaget atau ngakak saking randomnya gitu? Aku sih, aku pernah kayak tiba-tiba ada namanya gak usah disebut ya. Iya, gak usah disebut. Lucu banget sih orangnya, kayak tiba-tiba teriak Tomo Shibe, gue encana. Kalau misalkan iya, misalkan Sonya lagi kenapa-napa gitu ya. Terus dia teriak. Tapi orang-orang tuh mungkin kaget, soalnya dia teriaknya kenceng banget. Lucu. Iya, lucu. Terus yang suka lompat-lompat gitu kalau kita nyanyi itu lucu banget. Masih jam ya? Apa sih? Di belakang. Iya. Sama kadang ada kalau lifting tuh kakinya yang di atas. Iya, kakinya. Terus diputar-putar. Kita di atas sambil nyanyi kayak, aus jatuh. Maksudnya dia tuh, hati-hati kamu jatuh. Oh, sama satu lagi, tiap misalkan lagi, apa sih, bagian nyanyi, terus yang cooling down-nya, itu dikasih sesuatu. Pernah aku dikasih buah naga. Aduh, random banget. Buah naga. Tolak angin. Tolak angin, gitu. Pokoknya seru banget sih. Iya, si Koyo juga ada. Iya, like fans, like idol ya. Ya, random banget ya. Random banget. Terbentuk
dengan sendirinya. Tapi seru banget ya kelihatannya. Seru, seru, seru. Makanya seru kita banget juga senang lah. Gitu. Pertanyaan terakhir nih. Kalau kalian nih dikasih kesempatan buat cosplay gitu kan. Cosplay full gitu. Kalian akan cosplay jadi siapa sih? Siapa dulu nih? Coba kamu, kamu. Aduh, apa ya? Aku pengen jadi ini sih, aku suka baca manhwa kan. Kayak kerajaan-kerajaan gitu. Terus okay, aku suka Athanasia, itu jadi kayak putri gitu, oh, princess. Tahu, oh, tahu. Webtoon ya yang rambutnya. Iya, iya, blonde. Dan itu kan iya, blonde. Tahu-tahu Athanasia. Aku juga nonton webtoonnya. Baca webtoonnya. Nyambung, nyambung. Gimana, Mbak? Lucu banget. Matanya warna biru gitu kan. Iya, matanya kristal gitu. Kayaknya lucu banget ya, kamu cocok deh jadi Atanasia. Kita aku langsung ngobrol lagi. Iya, boleh, nanti kita ngobrol di belakang ya. Kalau Kalami? Kalau aku pengen banget nge-cosplay jadi Yamato. Yamato. Pengen banget, sebenarnya udah ada set full-nya. Cuma kayak masih belum ada waktu untuk nge-cosplaynya, mau foto atau mau ke event. Gimana sih, kita tunggu ya Kalami. Ini cosplay Yamato, Yamato ya. Kita tunggu nih, Yamato di next event. Ayo nakama. Dan nakama tungguin ya. Terakhir, Kak Ciro. Aku paling karakter LOL sih. Aku pengen jadi Lux. Iya, karakter LOL. Karena aku kalau misalkan main Wild Rift, picknya Lux. Karena seru gitu. Gampang sih, mudah. Mage gitu, mage. Ya, ya, gampang dimainin. Iya, ya, emang cakep gitu. Oke, oke. Thank you so much ya, Bung Ari. Semoga karirnya selalu lancar ya. Sampai selalu. Tunggu, siapa tahu Tomoshibi bisa datang lagi ke Dreamers Radio ya.